Ya, assalamualaikum Mas Ari. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam, Mas. Ini lagi live di mana, Mas? Di Hotel Merdeka, Mas. Hotel Merdeka Madiun ya? Ya, hotel paling tertua. Ini kok pakai misal Behringer? Ngeten, Mas. Biasanya kan mboten. Biasanya kan mboten ndamel Mister Digital. Napa? Band dari mana, Mas? Band apa, Mas? Band banter apa band? Oh, band banter. Ya, ini langsung dari ownernya Dehan Audio Madiun. Mas Joko pun lama. Terop, Mas. Nggih, biasa, Mas. Nah, ini bagus sekali. Nah. Ini pakai input digital. Jadi mixernya digital. LMS-nya juga digital, kabelnya pakai input digital, pakai AS. Gitu ya, Mas. Iya. Beda ya sama manual ya. Iya, harus beda lah. Kan gainnya beda. Terus perbedaannya jenengan antara ini mixer digital sama manual gimana, Mas? Masing-masing itu punya kekurangan dan kelebihan. Ya, suka-suka sih sebenarnya. Fiturnya banyak, nggak perlu aksesoris ya, nggak perlu gimana ya, nggak perlu kompres, nggak perlu disini sudah ada semua nih, disini sudah ada. Oh ya. Kita mau ngapain? Sudah komplit ya? Iya. Jadi nggak apa-apa, aksesoris banyak-banyak ya, itu ya? Kompres sudah ada, kit sudah ada. Oh ya. Iya. Fiturnya mau gimana juga bisa. Sekarang nguntir ser nih. Ya, enak. Boleh diajari, Mas? Mas. Tanggapan dari belajar, Mas. Apa ayo, Mas. Ini lagi berada di Hotel Merdeka Madiun.